Hari ini aku akan bertahan hidup di pulau terpencil yang sangat berbahaya. Ada bajak laut dan juga ada hiu yang sangat mengerikan. Di sini aku akan menyelamatkan banyak orang untuk menjadi teman aku dan membantu aku membangun pulau ini menjadi sangat besar. Di sini aku juga akan membuat peternakan dan juga pertanian supaya kita bisa makan. Apakah aku bisa bertahan hidup di pulau yang terpencil ini, guys? Let's go guys, kita akan membangun pulau ini yang sangat kecil guys, dan juga ini aku ada di tengah lautan yang sangat berbahaya, dan di sini banyak sekali hiu guys. Kita harus bertahan hidup. Apakah aku bisa bertahan hidup di sini? Kalau bisa 100 hari aku bertahan hidup di sini guys dan membangun pulau aku sendiri. Karena lihat ya, di sini kita bisa bangun pulau. Jadi kita bisa memperbesar pulau kita guys. Oke, di sini ada apa guys? Oh, di sini kita bisa ngapain nih guys? Kita disuruh ke bawah. Tadi kan aku dapat kayu guys. Aku nggak tahu kayunya harus ngapain. Mungkin kita disuruh naik ke atas. Oke, di atas di sini ada tempat tidur guys. Oh, ini adalah rumah kita. Lihat, kita ada di tengah-tengah lautan. Oh no, lihat di sana ada orang yang tenggelam untuk diselamatkan. Wah, guys ada hiu dikelilingnya. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan build? Kita disuruh membangun apa ini guys? Membangun kapal. Oke, oh, dermaga dulu guys. Kita membangun dermaga. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan bangun guys. Kita bangun kapal ya guys. Oke, kita pencet. Oke, sudah berhasil. Tunggu, aku akan segera menyelamatkanmu. Wah, dia tidak bertahan lama. Kita perlu mempercepat. Ayo cepat. Misi hiu. Aku mau menyelamatkan dia. Wah, akhirnya guys, aku berhasil menyelamatkan orang. Kenapa ada orang di sini ya? Ya ampun, dikejar hiu lagi, serem banget. Oke, bentar. Oke, kita akan bawa dia ke pulau kita, guys. Nah, ini kita udah sampai. Yeay, penduduk pulau. Kita mendapatkan penduduk pulau, guys. Akhirnya dia mau bekerja sama bersama kita, guys. Oke guys, jadi tujuan kita cuman gitu-gitu aja ya. Bagaimana caranya kita, oh ini guys, memperbesar pulau guys. Kita membutuhkan 20 kayu, oke, kita perbesar pulaunya. Kalau bisa kita perbesar menjadi sangat-sangat besar. Oh, aku nyelam. Aku takut nyelam guys, karena ada hiu. Oke, ini kita beli, oke, kita ikutin tandanya aja guys. Lihat, pohonnya sudah semakin besar guys. Yeay. Oke, di sini ada build lagi. Wow, kita di sini bisa upgrade rumah. Oh, ini rumah untuk si itu ya. Kita taruh coba ya guys. Oke, kita akan coba ke sini guys. Di sini ada rumah. Oh, ini adalah rumah untuk dia guys. Kita pilih dan akhirnya dia punya rumah guys. Nah, si Natal ini akhirnya dia punya rumah guys. Oke, dapat lihat bahwa dia sangat bahagia. Natalie sangat bahagia karena rumah baru, guys. Oh no, ada orang tenggelam lagi, guys. Pasti ada perahu yang tenggelam di dekatnya. Kita harus menyelamatkan dia supaya dia menjadi warga baru kita lagi. Let's go. Tunggu aku. Aku akan menyelamatkan kamu. Oh no, hiunya ngejar aku, guys. Pergi yang jauh, hiu. Oke, kita selamatin dia guys. Oke, berhasil. Aku berhasil menyelamatkan dia. Kita akan balik lagi guys. Oke, hampir saja dia dimakan hiu guys. Untung aku secepat mungkin menyelamatkan dia. Oke, langsung aja kita taruh dia di sini. Yeay, akhirnya dia bekerja untuk aku sekarang. Lihat guys, mereka semua membantu aku guys. Oke, di sini kita bisa bikinin dia rumah lagi. Kita bikinin. Lalu kita tinggal pilih kalau ini adalah rumahnya Aurora, guys. Yeay. Di sini kita harus punya tanah pertanian, guys. Supaya penduduk kita tidak kelaparan. Oh, kita bisa bikin pertanian. Lihat, mungkin ini untuk bikin makanan, guys. Yeay. Kita bisa menjadi petani, guys. Oke, itu siapa di sana guys? Ada perahu gede banget guys. Wah, itu ada yang datang. Mereka berdua datang guys. Mereka butuh bantuan. Di belakangnya ada bajak laut. Wah, wah, kamu kenapa? Kita bantu dia guys. Kita bantu. Wah, tidak, bajak laut. Bersiaplah untuk bertarung. Itu bajak laut guys. Kita diserang bajak laut. Tembak. Tembak guys. Jangan sampai dia mengambil semua perlengkapan kita. Wah, berhasil guys. Kita berhasil mengalahkan bajak laut.
Yeay! Akhirnya guys, pulau kita jadi rame banget. Oke, di sini apa guys? Di sini untuk ini guys, untuk melihat kalau ada bajak laut yang datang. Siapa yang akan kita pilih? Gini aja nih guys. Siapa nih namanya nih guys? Aku nggak tahu. Kita select aja dia untuk menjadi penjaga di pulau ini. Oke, kita silang siapa dia. Aurora guys. Aurora jadi penjaga. Kita lanjut lagi aja. Kita perbesar tanah kita guys. Oke, ini kita perbesar lagi. Wah, ada harta karun. Kita ambil guys. Lumayan, dapat koin aku guys. Oke, kita perbesar lagi. Wih, aku dapat senjata apa ini guys? Kita perbesar lagi tanahnya guys. Semakin besar semakin bagus pulau kita guys. Ini dia. Kita harus membuat gandum guys. Jadi kita harus bikin dapurnya dulu. Kita akan taruh dapurnya di sini guys. Nah, ini dia. Dapur untuk masak guys. Apakah di sini ada yang pandai untuk masak? Kita harus jadikan seseorang yang bisa masak guys. Siapa ya? Kita tambahin. Oh, dia ternyata dia bisa masak guys. Kita jadikan dia dapur ya. Namanya Linnea. Yeay, Linnea masak guys. Oke, kita bangun meja makan. Wah, gede banget meja makannya. Nah, ini muat. Kita bangun di sini meja makan guys. Yeay. Wah, ada bangkai kendaraan perahu. Tolong kita bantu. Oh, ada butuh bantuan. Ketika populasi pulau meningkat, lebih banyak ruang untuk meja makan perlu. Lihat jadi pulau aku guys. Pada makan mereka semua. Untung aja di sini pulau kita masih dikit guys. Jadi kita nggak perlu kebanyakan ini ya guys. Nggak perlu kebanyakan meja makan. Oke, let's go. Kita cari orang lagi guys. Di situ ada yang minta bantuan lagi. Wah, ternyata banyak guys yang terdampar di tengah lautan. Kita bisa menolong mereka semua untuk tinggal di pulau kita supaya kita mempunyai banyak warga guys untuk bekerja sama membangun pulau kita guys. Oke, kita akan bantu dia guys. Oke, berhasil. Di situ juga ada orang. Bisa gak ya aku langsung bantu dua orang sekaligus guys? Oke, kita akan coba guys bantu langsung dua orang sekaligus. Oh, nggak bisa guys. Oh, aku punya ide. Aku bisa dorong dia guys. Kita dorong dia supaya dia langsung ke pulau aku guys. Nah, lihat, aku dorong dia guys. Let's go. Kita akan bawa dia ke pulau kita guys. Langsung aja kita masukin dia guys ke sini. Kok nggak bisa sih guys? Nah, oke, berhasil. Satu orang berhasil aku selamatin guys. Di sini masih ada lagi tuh guys, lihat. Oke, langsung dua guys. Ini rumah pohon menentukan nilai batas atas. Kenapa ini di atas? Oh, kita harus upgrade. Upgrade. Yeay, rumah pohon aku lebih bagus sekarang. Oke, kita disuruh ngapain lagi? Kita disuruh masih disuruh cari ini guys. Pada malam hari, api unggun dapat memberi kita perlindungan dan penerangan, melindungi kita dari binatang buas. Loh, kita disuruh buat api unggun ya guys. Oke, kalau gitu kita balik dulu aja. Nah, ini dia api unggun guys, untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak kedinginan guys. Oke, saya milik berat bahwa selama ini kita bisa melewati malam pertama dengan aman. Kita akan beruntung. Oke, malam pertama kita akan beruntung, tidak akan ada hewan buas guys. Ternyata ada hewan buas di tengah pulau ya. Gimana cara kita bisa malam hari? Apakah dengan cara tidur? Tidur atau kita nunggu aja sampai malam hari guys? Oke, di sini ada petani, ada potong-potong. Tapi masih banyak yang belum punya rumah guys. Di sini bisa gak ya? Oke, di sini udah ada yang punya rumah. Kita harus bikin rumah lagi guys. Oke, kita coba build. Kita akan bikin rumah lagi guys. Ini dia, kita akan bikin rumah dan kita akan taruh dia di sini kayaknya bagus deh guys. Oke, kita akan taruh rumahnya di sini. Berhasil. Dan sekarang kita akan pilih siapa yang belum punya rumah guys. Oke, kita akan pilih ini deh. Dia guys, kita pilih yang suka masak. Ini adalah rumah dia. Dan di sini juga kita bisa melihat bagaimana kondisi warga kita guys. Nah, ini dia, ada yang lagi semangat. Semuanya aman ya guys, jantungnya aman. Oh, ini belum makan nih guys. Yang ini belum makan. Kita suruh dia makan dulu kali ya guys. Karena dia suka masak-masak, jadi dia gak makan-makan. Nah, dia lagi bikin roti guys. Jadi dia gak makan-makan. Bisa gak guys kita upgrade kapal kita guys? Di sini kita bisa nyuruh nyari orang yang bakalan mengambil orang lain guys. Coba kita select dia. Oke,
Oh, lihat. Oh, dia mancing. Mancing, guys. Si Abel mancing, dia aku suruh mancing. Astaga. Ada orang lagi yang butuh bantuan kita. Banyak loh, guys, yang butuh bantuan kita. Lihat, terdampar semuanya di tengah pulau. Oke, sekarang kita taruh dia di sini, kita selamatkan. Wah, ada lebah, lihat. Ada lebah sekarang. Ayo semuanya, bekerja, bekerja. Semangat ya kerjanya. Aku akan memperbesar pulaunya dulu, guys. Kita perbesar pulau kita, guys. Karena pulau yang sangat penting. Sama ini juga, guys, untuk bikin makanan. Kita bangun lagi, guys. Oke, sudah ada dua. Oke, sekarang kita tinggal nunggu kayunya banyak deh, guys. Abis itu kita langsung upgrade-upgrade lagi, guys. Oke, guys, kalau gitu coba aja kita beli 50.000 kayu ya, guys. Kita beli 50.000 kayu. Wow, 100.000 dapetnya, lumayan. Langsung aja, guys, kalau gitu, guys. Kita perbesar pulau kita, guys. Kita perbesar, ada harta karun, guys. Kita ambil harta karunnya. Lumayan. Kita perbesar, kita perbesar. Kita perbesar, guys, semuanya. Pulaunya kita perbesar. Oke, kita akan build up lagi ya. Di sini ada padang-padang. Wow, kita bisa membangun ini, guys. Lihat kandang domba. Di pulau ini kita bisa bikin kandang domba. Keren banget. Kita pilih orang siapa yang bakalan ngurus kandang domba ini ya. Kita coba pilih dia aja, guys. Oke, kita pilih dia mengurus kandang domba supaya kita bisa makan. Makan daging domba, guys. Kita akan lanjut. Kita akan ini lagi, guys. Perbesar lagi tanahnya. Oke. Kita build lagi, guys. Apalagi yang kita build. Di sini ada sumur gratis. Banyak banget ternyata yang bisa kita bangun loh, guys. Terus ada api unggun juga bisa kita bangun. Kantin juga masih bisa kita bangun, guys. Oke, rumahnya sudah semua. Sudah bikin banyak rumah. Kita langsung aja kasih yang belum punya rumah, guys. Kita kasih dia tinggal di sini. Oke. Masih ada dua rumah lagi ya, guys. Satu di sini kita pilih dia tinggal di sini, guys. Kita lanjut lagi, di sini ada lagi. Kita suruh pilih dia. Dia tinggal di sini, guys. Oke, sudah mulai banyak yang punya rumah, guys. Ini kasihan deh, guys. Dia lagi serius banget mengamati pulau ini, guys. Mungkin kita harus lebih banyak lagi untuk mencari penduduk deh, guys. Masih banyak yang bisa kita build. Pertama ada ini, guys, ada sumur. Oke, bergerak, guys. Oh, bergerak itu bisa dipindahin. Move, guys. Oke, kalau gitu aku mau upgrade kapal. Bisa gak ya upgrade kapal? Ini apa, jembatan? Waduh, upgrade jembatan. A few moments later. Oke, guys, sekarang aku sudah upgrade. Lihat kapal aku, sudah ada ininya dong. Udah ada sayapnya. Kita bisa upgrade lagi, guys. Tapi butuh 1000 kayu. Kok ini aku kayunya nambahnya lama banget ya. Kayaknya aku masih kekurangan orang deh. Wah, sepertinya udah mau malam hari, guys. Oke, let's go. Kita bakalan cari orang lagi, guys. Ini aku udah bisa menyelamatkan berapa orang ya. Kalau perahu aku udah seperti ini, guys. Aku dari tadi tidak melihat hiu, guys. Hiu pergi kemana ya? Wah, hiunya kosong. Itu lihat, guys, orang di sana. Pulau di sana. Mereka mengalami bencana yang sangat banyak. Ada helikopter. Lalu lihat, guys, ada petir, hujan petir. Wah, serem banget, guys. Kayaknya nanti pulau kita juga akan merasakan seperti itu deh, guys. Kita akan terkena petir juga. Lu itu kenapa? Itu kenapa dia, guys? Kebakaran atau dia lagi potong-potong? Wah, udah malam banget, guys. Oke, akhirnya ada yang bekerja lagi di sini. Kayunya kenapa lama banget ya? Kenapa terlalu sedikit ini yang menebang kayu, guys? Kita nggak bisa upgrade lagi. Masa kita harus petuin, guys? Baiklah, kita petuin lagi. Kita beli 50.000 kayu lagi, guys. Kita beli. Oke, berhasil. Kita langsung upgrade kapal kita, guys. Yang paling penting, kita upgrade. Upgrade. Ya, kita harus upgrade ininya dulu, guys. Oke, kita upgrade ini. Loh, baru upgrade rumah dulu. Harus upgrade rumah dulu. Bertahap upgrade-nya. Oke, rumah berhasil aku upgrade. Yeay, rumahku udah lumayan besar sekarang, guys. Di sini ternyata ada tempat pertambangan loh, guys, yang bisa kita buat. Tapi dia membutuhkan tanah yang sangat banyak. Wah, gimana caranya aku bikin pertambangan kalau butuh tanah yang sangat banyak? Oke, kita upgrade ini aja lagi.
Kita upgrade. Wow, dermaga aku sudah keren. Astaga, aku nyebur, guys. Ini kenapa ada yang mancing di sini dong? Oke, kita upgrade lagi kapal kita. Upgrade. Wih, sekarang kapal kita sudah ada mesinnya, guys. Kalian lihat. Keren banget. Ini kenapa dia diem, guys? Kenapa kamu diem? Wah, sepertinya error, guys. Aku coba mulai ulang, guys. A few moments later. Oke, guys, aku sudah mulai ulang dan akhirnya mereka gerak, guys. Ternyata mereka itu bobo, guys. Jadi ketika malam hari mereka itu akan tertidur dan mereka tidak akan bekerja. Wah, ternyata seperti itu, guys. Aku baru tahu. Jadi mereka itu tidur. Tadi itu error, guys. Mereka masih berdiri gitu, tapi lihat yang ini kok masih bekerja ya. Kasihan banget, guys, mereka masih bekerja. Oke lah, kalau gitu kita ini ada yang butuh bantuan. Oke lah kalau gitu, guys, kita fokus ini aja. Wih, kapal aku sekarang udah cepat. Kita fokus menyelamatkan banyak orang, guys. Ayo, ayo naik. Kok gak mau naik dia, guys? Nope. Ayo naik. Wah, aneh banget dia gak mau naik, guys. Yaudah, kita cari orang lain yang aja, guys. Mereka gak mau dibantu. Wih, ada kapal Titanic. Gede banget, guys. Kapal Titanic. Bajak laut akan datang. Oh no, ada bajak laut menyerang tempat aku, guys. Ini kasihan, guys, digigit hiu, guys. Bentar, bajak laut. Aku lagi menyelamatkan orang. Tidak, guys. Oh no, pulau aku diserang. Sedangkan aku lagi gak ada di sana. Pasukan aku. Semoga kamu bisa melawan bajak laut itu. Tidak. Jangan sampai mereka mengambil semua uang-uang aku, guys. Itu dia bajak lautnya. Serang. Tembak bajak laut. Ah, akhirnya mereka pada sedih, guys. Mereka pada nangis. Tapi akhirnya kita berhasil mengalahkan bajak laut, guys. Akhirnya mereka bisa tertidur tenang lagi. Ini salah aku, guys, meninggalkan mereka. Kayaknya kapal aku sekarang udah bisa mengangkut lebih dari satu orang deh, guys. Kita coba ya. Kita coba mencari dua orang lebih, guys. Oke, guys, langsung aja kita selamatin, guys. Oke, satu udah berhasil. Satu lagi, guys. Bisa loh langsung dua sekarang aku, guys. Wah, lihat. Sekarang aku udah bisa berhasil menyelamatkan dua orang sekaligus. Yeay. Mantap, guys. Wah, ada kapal gede. Lihat, ada kapal yang sangat besar. Oh, aku ditabrak. Kita suruh dia, kita geser, guys. Aku bisa loh geser kapalnya biar dia ke arah rumahku. Wah, ternyata dia muter balik lagi, guys. Itu ada yang ngendarain gak ya? Oke, guys, jadi di sini ternyata ada senjata yang bisa mendapatkan apa gitu, guys. Bentar ya, kita coba. Oke, sudah. Nah, ini adalah tembakan. Kalau kita tembak ke atas, kita akan mendapat barang, guys. Kita tembak ya. Kita lihat ya, kita dapat apa nih, guys. Kita akan mendapatkan supply gitu, guys. Kita dikirim sama pesawat. Nah, helikopter segera datang, guys. Itu dia helikopternya. Aku akan dikasih sesuatu yang sangat bagus. Yeay, lihat, aku sudah satu hari, guys. Satu hari di pulau ini bertahan hidup dan menemukan banyak orang. Itu dia hadiah aku, guys. Aku dikasih hadiah. Astaga, aku malah nyebur, guys. Yeay, hadiah aku. Apa itu, guys? Kita ambil. Wah, aku dapat 10.000 kayu, guys. Oke, kita akan perbesar lagi, guys. Perbesar, kita habisin uang kita, guys, untuk perbesar pulau ini, guys. Oke, sudah habis koin aku, guys. Sudah habis kayu aku. Dan ini dia hasil dari satu hari aku bertahan hidup di pulau terpencil, guys. Dan lihat, aku sudah mulai banyak orang dan juga banyak teman yang membantu aku untuk membangun kota ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya, guys, agar aku makin semangat membuat video lainnya. Like video ini dan juga komen kalau kalian pengen aku lanjut bermain game ini ya, guys. Oke, sampai jumpa lagi di video aku Dav lainnya. Bye bye, guys.